Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 2 yang hebat, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPA di minggu ketiga ya. Harapan ibu, semoga ananda semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar walaupun kita masih belajar di rumah. Baiklah, kalau sudah siap, silakan dibuka buku paketnya halaman 51. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Ada yang sudah mengenal kata amfibi? Nah, amfibi adalah istilah untuk hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contohnya apa? Contohnya katak, contohnya buaya. Nah, di sana di infosain kalian bisa melihat perbedaan antara katak dan kodok. Kalau katak itu permukaan kulitnya basah, sedangkan kodok itu permukaan kulitnya kering. Semoga materi hari ini kalian bisa memahaminya. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian kerjakan halaman 53. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.